mati, kau nak kita bunuh dia ke dalam ni? Bila? Sepatutnya dah lama. Okey, kau nak macam mana? Takkan itu pun aku nak ajar. Kata gangster. Tak adalah, Dip. Kalau kantoi 302 ke tu? Tali gantung ke tu tak? Yeah! Berambas! Kau berambas! Hey. Berambas! Relax lah! Kita risau dulu nyawa dia kat sini. Aku tahu macam mana nak anjingkan dia. Kita bagi dia insaf sikit. Macam mana? Wei, kira! Ni sangat orang macam ni! Akira, cepat Akira! Cepat, cepat, cepat! Cepat! Cepat, cepat, cepat! Cepat, cepat, cepat! Woi, cepat! Woi! Akira! Akira! Kau kenal budak-budak siapa ni? Tengok. Belajar kenal budak-budak kat sini. Siapa dia orang? Ni semua budak-budak Akira. Ramai budak-budak dia orang ni. Salah seorang daripada dia orang ni confirm akan pecah cakap. Yang kau yang buka mulut. Dia akan cari aku tak? Dia, budak-budak dia, yang kau jangan lupa, Adib, budak-budak Adib. Oh, masak kau kat sini. Ha? Asal? Takut? Kau jangan risau. Selagi aku ada kat sini, kau tak payah takut apa-apa. Faham? Kau pilih gangster Balaji atau jambu? Kau tahu blok ni adalah blok paling bersih dekat pusat. Kau buat kerja kau, kalau tak kalau tak jadi jambu aku. Boleh panggil. Nama aku Carlos. Kak, kenapa tu kak? Entahlah. Kak pun tak tahu. Macam ada budak lari je. Irwan. Kak, apa kita nak buat kalau Irwan salah seorang yang lari?
Irwan adik akak. Apa-apa jadi pun, akak akan sorokkan dia. Masuk. Saya Encik. Wan Duk, Wan. Saya panggil awak untuk jumpa saya ni ada dua perkara saya nak bagi tahu kepada awak. Yang pertama berkenaan aduan awak hari ini. Tindakan awak cepat tu membuat cubaan pelatih untuk melarikan diri telah gagal. Bagus, Wan. Orang yang berkelakuan baik ni ganjaran dia amat besar. Kamu kena tahu tu. Kalau awak teruskan kelakuan awak baik di sini, InsyaAllah saya akan sarankan nama awak untuk bebas lebih awal. Yang kedua, dari mak awak. Harapan mak awak terlalu tinggi untuk awak. Saya harap awak jangan hancurkan harapan dia. Dan apabila awak keluar nanti, awak kena janji pada diri awak berkah keluar baik. Boleh. Yang paling penting sekali, jangan buat mak awak menangis lagi. Saya rasa awak boleh pergi sekarang. Terima kasih Encik Smil. Awan, awak tak nak tanya saya ke macam mana surat tu boleh sampai tak ada stem? Fadilah, kakak awak kan? Ya. Eh, untuk awak. Daripada Siti Noah Shikin. Ikin? Sebenarnya kat luar tu masih ada yang sayangkan awak lagi. Awak jangan lupa semua tu. Luan, awak faham tak? Saya faham Cik Ismail. Terima kasih Cik Ismail. Sama-sama. Kalau tak apa, ha? Kau nak menangis? Atau kau nak mengadu pada Wadan? Eh, jap. Dia ni balaci siapa? Tinggi! Eh, kau nak surat dengan hadiah entah dari siapa-siapa ni balik? Ani, kau melutut dekat kaki Adib dulu. Melutut. Kau tak nak melutut eh? Okey, tak apa. Kalau kau tak nak melutut, aku pergi bagi tahu dekat geng Akira yang kau pergi report dekat Warden yang diorang nak lari tadi kan?
Kau nak? Aku nak balik barang aku. Korang tak ada hak nak ambil barang aku. Aku nak balik barang aku! Kalau aku tak nak bagi, kenapa? Kau nak buat apa? Oh, kau nak mengadu kat wadah ni. Ha, sekarang ni orang semua tengah sibuk pergi cari budak yang hilang tu. Siapa nak jaga kau? Tak ada siapa tau. Ni, Puan Nur Adik yang jaga kau. Aku nak balik barang aku. Kau tak ada hak nak ambil barang aku. Kau memang tak ada hak nak ambil barang aku. Aku nak balik barang aku sekarang juga. Wow! Bercakap macam dalam mahkamah. Nak hak bagai kepala otak kau. Eh, kau dengar sini eh. Semua barang ada nilai. Jadi kau kena bayar. Berapa ringgit ni kawan? Aku tak ada duit. Aku tak ada duit lah. Kau dengar sini. Kau ada hutang darah dengan aku. Dia naikkan. Awak, saya minta maaf tak boleh guna mak ni sebab saya kena bagi pada monyet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Long. Mak. Iwan macam mana? Long. Projek. Okey, di sini, di sini. Tidur, tidur. Tidur. Sikit je tau. Dah habis. Tidak. Ciao. Carlos, bangun. Carlos. Kalaulah betul Wan nak lari, kita kena fikirkan tempat mana kita nak suruh ini. Tapi Along pun tak pasti mak sama ada betul ke tak dia lari. Tapi minta-minta taklah. Mak pula harap
Biarlah ya. Sebab mak memang dah tak larat nak fikir. Tak sanggup mak fikir macam mana agaknya keadaan dia tu. Dekat sana bercampur dengan budak-budak jahat. Wan tu bukannya jahat. Dia... Tadi kan, masa kat Usrah, Iwan dengar yang Ustaz cakap berjudi tu haram. Dan siapa buat juga, dosa. Tak, Mak. Iwan bukannya apa. Kalau lah betul judi tu haram, dosa kan? Kenapa ya buat juga? Mak, kita kau Islam. Tok mata. Cepat. Mak boleh buka mata dah. Sekarang? Sekarang. Mana dapat duit banyak ni? Iwan jual besi. Iwan jual besi? Lebih kurang macam itulah. Tak apa, Iwan lagi ni. Tapi, duit ni untuk Mak. Duit untuk peksan lah. Banyaknya, Wan. Wan kumpul sikit-sikit. Tapi tak tahulah cukup ke tak. Mak, ambil eh. Lebih dah cukup ni. Kalau ada baki, Mak pulangkan balik kat Wan eh. Tak payah, Mak. Kalau ada baki, Mak simpan je. Buat belanja-belanja. Tapi Mak kena sorok-sorokkan dengan Ayah. Dia cuma... Dahlah, Mak. Tak apa, malam ni kita tengok berita. Kalau ada, kita siap-siap. Mudah-mudahanlah Wan selamat. Sabar. Awak sekarang selamat. Banyak-banyak mengucap. Awak sekarang ke hospital. Dan pihak kami dah cuba hubungi keluarga. Jangan hubungi keluarga saya. Cik Ismail, nanti mak saya susah. Cik Ismail cuma hubungi keluarga saya bila saya dah mati saja, Cik Ismail. Irwan, cuba banyak-banyak bersabar. Mengucap. Sekarang saya nak awak cakap dengan saya siapa buat awak. Bagitahu saya sekarang. Cakap saya. Cakap. Jadi, kalau Irwan hidup lagi macam mana? Kalau dia buka mulut, inaya kita, Dip. Dip, kalau budak Irwan tu mati, kita semua ni ketar gantung. Dia takkan mati. Dia hidup ke mati ke, apa beza? Sama juga kita kena tangkap, Dip. Takut? Ha? Ha? Takut? Tadi kau belasah dia. Macam kau something sangat. Ha? Macam dunia bapak kau punya. Apa benda? Dia takkan berani buka mulut. Kau percayalah cakap aku. Hmm.
Selain daripada Adib, saya rasa ni semua kerja budak Akira, Encik. Maksud saya Malik. Yalah, saya takut kalau diorang ni tahu yang kalau maksud saya Irwan yang laporkan pada warden pasal kes cuba lari pagi tadi. Jadi sekarang ni ada dua geng yang mungkin lakukan pada Irwan. Contoh. Tak apalah. Awak boleh balik domo. Biar kami buat siasatan dulu. Tapi saya minta kalau awak dapat apa-apa info yang terbaru, tolong bagi tahu saya secepat mungkin. Okey. Baik, Cik. Hello, siapa ni? Assalamualaikum. Saya Ismail bin Mokhtar, warden daripada Pusat Pemulihan Akhlak Teluk Panglima. Ni Cik Fadilah binti Rashid kan? Kakak kepada Irwan Zaid bin Rashid. Salah seorang pelatih dari tempat kami. Kan? Ah, ya saya. Pagi tadi saya ada pergi sana. Kenapa Cik? Ada apa-apa ke? Macam ni. Irwan kena pukul. Jom bagi tahu tak teruk tak dia? Dia macam mana? Dia kat mana sekarang? Dia dekat hospital, Mak. Esok Mak nak pergi sanalah. Mak nak pergi tengok dia. Along temankan Mak, eh? Along boleh teman Mak, tapi Mak tu ayah bagi ke kalau Mak keluar jumpa dengan Irwan? Nanti Mak cuba pujuk dia. Di. Ayah benar besar ni. Ayah benar besar tengok. Ya, ni. Ni duit Didi yang ayah ambil pagi tadi. Bukan duit tu nak bayar hutang ke? Dah beres dah. Ha, ni. Ni ambil bonus. Eh? Ambil. Duit ni. Takut apa? Ambil. Eh. Ha, eh, saya dah balik dari mana, eh? Bang. Hmm. Saya nak cakap sikit dengan abang lah. Apa? Pasal Irwan. Kan aku dah cakap dah. Jangan sebut nama budak tu kat sini. Abang dengarlah dulu. Tadi warden telefon. Dia orang cakap dia kena pukul dengan teruk, bang. Sekarang ni dia dekat hospital. Zai ingat esok Zai nak pergi tengok dia. Nak pergi ya? Hah? Kau nak pergi? Kau pergilah! Pergi! Tapi kau ingat, sekali kau keluar daripada rumah ni, kau jangan lagi jejak kaki kat rumah ni. Aku haramkan kaki kau jejak kaki kat rumah ni! Bang! Kau boleh pilih, Zai. Kau boleh pilih aku! Atau kau bela budak suri tu! Kau pilih! Long dulu kesok.
Woi! Aku rasa aku kenal kudis busuk kau ni. Apa kena mengenai dengan kau? Kau nak tempai. Kau boleh anggap tak ada kena mengenai dengan aku. Tapi kudis busuk kau ni ada kena mengenai dengan Carlos. Kau orang yang pukul dia kan? Tapi kau tak ada bukti. Ada. Ada. Tak ada kan? Jadi jangan masuk campur. Tak ada bukti. Saya rasa saya dah tahu dah siapa punya kerja ni, Cik. Saya rasa ni semua kerja budak-budak Adib. Sebab setahu saya, budak-budak Adib ni semua ada tattoo kat tangan, Cik. Dekat sini. Jadi, tattoo yang sama ada kat tangan Carlos. Maksud saya Iwan. Cik Ismail. Awak macam mana sekarang? Sakit. Tapi dah okey sikit dah daripada semalam. Saya nak awak ceritakan pada saya apa yang berlaku semalam. Dan saya nak tahu siapa yang buat awak sampai jadi macam ni. Kalau boleh dia nak awak mati kan? Irwan, kalau awak pilih jalan untuk berdiamkan diri, saya tak boleh tolong awak. Saya nak awak bagi tahu saya siapa yang buat. Biar kami yang akan hukumkan dia. Dia orang akan tetap ada dekat sana juga kan? Paling tak pun kena sebat dan pengasingan. Maksud awak? Adik. Tahun dalam kegelapan hari ini juga.
Assalamualaikum. Makcik Zah, eh? Waalaikumsalam. Oh, Ikin. Nombor cantiknya hari ini. Ikin nak bagi tahu makcik. Ikin dengan mak nak pergi tengok Iwan. Makcik ada nak pesan apa-apa tak? Oh, bila sekarang ni? Kirim salam dekat dia. Sampaikan salam rindu makcik pada dia. Eh? Bagi tahu dia yang makcik kat sini memang sentiasa tunggu dia balik. Lepas tu bagi tahu dia yang memang makcik sedih sebenarnya sebab makcik tak dapat nak jumpa dia. Ikin mesti bagi tahu dia tau. Baiklah makcik. Oh ya, satu lagi memang makcik ada benda nak kirim kat dia. Makcik pergi ambil je, eh. Ikin tunggu, eh. Yalah. Bila aku tak ada dalam ni nanti, kau pandai-pandai jaga diri kau dalam ni. Aku dah senior. Sini mana pun kau nanti, aku nak kau ingat. Jaga diri kau elok. Jangan jadi macam Adib dengan Akira. Baik perangai kau dalam ni, cepat kau keluar macam aku dengan Jui. Faham? Ini satu. Nanti bila kau dah bebas dari sini, kalau kau tak dapat tinggal, cari aku. Mana aku nak cari kau? Kau ingatlah tempat yang aku pernah cerita dengan kau dulu. Kalau tempat tu tak ada, macam mana? Aku akan tetap ada. Ingat. Untunglah kau keluar sebelum raya. Raya. Raya ke tak raya ke tak penting untuk aku, Kalos. Sebab aku dah biasa hidup seorang-seorang. Wan! Wan ada manggil! Salam. Irwan, ni ada mak kirim barang untuk Irwan. Apa tu? Cik Zah cakap dia tak dapat raya dengan Irwan. Tak apalah. Raya dekat sini pun sama juga. Ada ketupat, ada rendang, ada takbir. Sama je nanti. Irwan janganlah sedih. Nanti raya makcik dengan Ikin ziarah Irwan, ya. Pulah. Iwan okey je. Ayah dia, ayah Irwan macam tu juga tak berubah. Iwan doakanlah semoga ayah terbuka hati untuk bertaubat Irwan. Makcik, Ikin sekejap, eh. Kenji! Bila nafasku lepas, semua langkah yang lelah.
pergi.